Subscribe dulu dong. Nanti rumput-rumput kita tanamin padi dan jagung kita 11 menitan kira-kira ya. Ini warna kertas kulitnya warna itu warnanya sudah mulai berpindah ke soft itu. Jadi ya siap-siap kita bangkit coba tes dulu airnya lumayan dingin adonan terus kita ya perah-perah supaya ada lebih banyak. Walhasil ini dia lumayan ya daripada kita beli berapa duit ya kan mending kita coba beli eksperimen terus ya hemat semuanya dengan seperti ini kita bisa puas gitu loh dengan cara sendiri dan dari pengalaman sendiri. Jadi warna bening dari softcase tersebut jadi ungu gitu. Sebenarnya sih gak masalah kalau gak kayak gini kan cuman biasanya ke softcase yang kita biarin biasanya kelamaan-kelamaan kita pakai itu menguning. Nah ini kita cegah itu menguningnya menjadi warna yang kita mau kesukaan kita jadi keungu-unguan. Kenapa warna ungu? Ya karena sih HP-nya warna ungu jadi satuin aja sama softcase-nya warna ungu jadi ungunya lebih tebal kelihatannya. Nanti ada foto kok biar kelihatan seperti apa ketika dipasang di HP-nya. Subscribe ya jangan lupa. Nih hasil dari fotonya kelihatan sih berubah ya ungu gitu walaupun ada bening-beningnya. Nah ini sudah di HP-nya kelihatan ya sudah dirasuk atau dipasang di HP-nya. Oke silakan mencoba semoga Anda berhasil. Thanks.